Yang melalaikan kita itu dua perkara. Dua perkara ibu-ibu. Dua perkara hak besar-besar Tuhan duk royak. Sebagaimana Tuhan duk royak dalam ayat Al-Quran surah Al-Munafiqun. Tuhan kata ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman. La tulhikum amwalukum wala auladukum. Jangan kamu delak dirimu sapamu tu lupa dengan Allah Ta'ala. Hei orang beriman, mu jangan delak dirimu sapamu terlupa dengan Tuhan. Tu Tuhan kata. Tuhan kata kepada puak kita belaka. Ambo pun masuk dia tu juga. Tuhan kata mu jangan delak dirimu sapamu terlupa dengan Allah Ta'ala. Maka gapo yang bawa kita terlupa ni? Dua perkara Tuhan raya. Amwalukum wala auladukum. Yang pertama Tuhan kata yang melalai kita amwalukum, harta-harta kamu. Ni nak ayat harta kita kena ingat molek. Mula-mula sekali bawa kita lalai dengan Tuhan harta. Harta. Gaduh duk cari duit pitih, tak ada nak buat amal ibadah dengan Allah Taala. Hani ingat molek, ni ingat molek ni. Ha ni Tuhan royak siap dah. Dia tak larang kita. Dia tak larang kita cari harta, tak larang. Tapi larangnya takut lalai kita. Dengan sebab kita duk gaduh dengan cari harta benda, membuat kita ni lalai dengan Allah Ta'ala. Apa lalai? Jadi tak ada nak buat amal, tak ada nak mengatik, tak ada nak semayak. Tu so nak ayah usah sekali. Hari ni kita tengok nyata sekali. Nyata sekali. Banyak mana manusia sibuk dengan kerja buat. Banyak mana manusia sibuk dengan kerja buat, siapa tak ada nak buat amal ibadah. Kalau buat amal pun tak ada sepenuh. Tak ada sepenuh amal ibadah kita. Pasal apa? Pasal duk gaduh, duk gaduh, duk gaduh dengan harta kita. Ini berhati molek amal royak ni. Tak lagi amal nak yuk dua yang. Yuk dua yang. Nak akak contoh. Yang keduanya Tuhan kata wala auladukum. Yang kedua Tuhan kata sebab kita jadi ralik tu sebab anak pinak kita. Anak cucu kita. Sebab anak cucu kita tak ada juga. Tak ada nak buat amal ibadah, duk gila ke anak, duk gila ke cucu. Hani ingat molek. Mana yang pertama? Hak Tuhan kata harta kita melalaikan kita. Banyak kita tengok. Banyak orang. Ada setengah orang ni kerja siapa tak ada semayah. Kerja tak ada semayah. Hak ada semayah alhamdulillah. Tapi hak ada semayah pun sekak wis halal yo. Assalamualaikum. Nyok Allah. Tak utuh lagi berat dah. Astagfirullah tengah jalan. Astagfirullah. Sehingga tepi rumah terkena. Ah, siap dah lah dia ni. Bagali selipar ya hilang. Boleh sebelah. Ah, pada hadap ya astagfirullah. Cepatlah je milah. Allah. Dia tertukar dah selipar boleh sebelah. Ah, cuba tengok. Tak ada dah kita nak baca-baca lepas maya. Akak punggung pergi selalu dah. Anissa. Ni nak ayat kata kita gaduh dengan kerja kita tak sepenuh. Tu hawa amal tu, hawa amal tu. Pahal tawa amal, tak kena ayat dah lah. Allah, tawa amal ni kau. Duk lekan seher 24 je. Duk lekan seher. Kain seher dia tu khiting. Sama rendo dia tu jadi spring. Haa, ni tengok, kita tengok orang kita. Orang kita tengok. Hani noya ada buat kita pun orang Islam, anak orang Melayu, tapi siapa tak semaya, siapa tak semaya. Banyak. Hani Tuhan buat Tuhan royak kita ni. Tuhan tak larang kita.
Kita nak cari makan, nak cari rezeki, saya pun tak ada apa, makanlah. Tapi ingat, jangan lalai dengan Allah Ta'ala. Jangan terlupa. Mu nak semaya, mu nak kerja ke apa ikutlah. Nak gaji kayu ke, nak pikul kayu ke, nak pikul skerak ke, nak bawa kereta ke, ikutlah. Nak kerja karcekan ke, ikut. Tapi jangan lupa dengan Allah Ta'ala. Ni tengok Tuhan je tak? Pasal apa tu? Pasal banyak manusia. Banyak manusia yang lalai kita tengok. Tak gitu? Ha, ni banyak sekali. Kalau orang ke bukit ni, kau benar star. Kau santik. Kau betul. Duk ralik dengan anak deria. Tak ada semayang ngorek. Kau semua-semua dah. Bos kat anak deria besar ni tak ada. Klik des kaak yang ngorek. Tupuh hingga buk-buk-buk-buk-buk dah. Ais maya titik kau dagu ceruk-ceruk-ceruk. Allahu Akbar. Tak ada letih. Dulu dia tiga rekaat, lah ni dia sekaat. Ha, cuba tengok dari dia. Kau hundur dah. Ni nak yak terhijau. Tak ada kira lah buku gapo bu. Hak besar kali hak nampak mana mocik-mocik nak yak. Ni nak yak hak mocik. Nak yak hak nampak cik. Suwak amat ibadat bulan Ramadan ni. Tak gitu. Jadi 12 bulan tu hang cabut bulan Ramadan untuk buat amal ibadat. Nak tapung hak kita duk kelak di dalam bulan-bulan lain. Nak tapung bulan Ramadan. Ramadan syahrul ibadah. Bulan Ramadan bulan ibadat. Tapi dak juga bulan Ramadan bulan berjuang. Bulan berjuang ambo duk tengok. Boleh berjual lah ilaha illallah. Kau tak biasa berjual pun berjual bulan Ramadan. Hangit katik, mentoh katik pun jual. Siapa hak basi pun jual. Ini kita reti dia kata kita nak kehalto. Siapa kita melanggarkan unai-unai Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yakin. Amo tengok yakin sekali orang kita lah, orang lain orang tak tahu. Orang Melayu tepat teh kita. Kalau bulan Ramadan, Allahu Akbar. Macam ni. Oh, kalau bulan Ramadan siaplah pecah pung. Ni kedai ni pecah pung, naik habis syung. Bunyi yo, beda kena. Balik habis tinggal. Oh, ramai lagi. Ni bulan tak Ramadan ni setahun ni. Kepala ya hitam. Nak lo kaki tak leh. Allahu Akbar. Ini kata sungguh-sungguh tu mecok. Tak ada beli sup. Tak ada beli sup. Klik hari. Pakje tak leh lagi sup. La ilaha illallah apalah. Sup je orang berapa tu. Hatu nak royak kata kita dah hari ni. Hatu nak. Hak dah leh cerak-cerak bulan Ramadan. Ambo duk tengok bulan Ramadan ni nak royak tu. Ya bulan Ramadan ni mocik-mocik nak ayat tu. Kita nak jual boleh juga. Jual sampai pukul 4 ya. Pukul 3 lebih-lebih ya. Kena katuk dah klik. Nak buat nasi, nak makan dengan anak lagi. Gak pun nak pergi terawih lagi. Nak pergi semayang terawih, nak pergi masjid lagi. Setahun sekali tu hari Ramadan. Nak terawih, tak ada di bulan lain. Ada bulan Ramadan ya. Tapi dak juga. Okey, bengorik bau katuk payung. Lah. Lepas tu piye mano nak terawih? Piye mano nak terawih? Okey, beng Allahu Akbar. Bini kata hak wem wah mulung. Bini pun Allah wah mulung. Makan belah jalan nyak. Baru ambil kabak tak lah kereta. Cantuk payung tak. Bos sudah siap belakang. Stop. Klik gelak dah. Orang ngorik dah malak dah. Klik tak siap pecah ke. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Baca rekah-rekah ya. Fatihah buat senapah. Gairil maghtub. Walau toh. Allah surah-surah tak baca dah. Ha, ni nak ayat hari itu. Tak baca dah surah-surah tak baca dah. Hari kita nak ayat.
Maya reka-reka. Sudah tu tak? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak, tak sejadah tu dah. Anak mari tengok. Mek, 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 mek. Mulut tu tengangu. Tak tengangu kena kok. Pukul 9 tu bik dah jual. Semalam bangun pukul 3. Dia royak ke sain dia. Semalam pukul 3 kita bangun. Haduk jual sekali. Kata dia sain dia, Allah sedaklah. Demo pukul 3 bangun dah rajin. Buat amal ibadat bulan Ramadan. Dah. Bangun kukunyo. Bangun kukunyo. Bukan bangun tahajud. Sialado menumbuk hiri kuah serak gerbuk gerbak gerbuk gerbak gerbuk gerbak gerbuk gerbak. Okey tepi itu tak boleh tidur. Bunyi lesung dia keng kong keng kong 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 keng 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 kong 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 keng keng keng. Bangun juga. Hani nak ayat tu. Bangun pukul 3 ramai kata hajiu dah. Bukunyo nak wak. Berapa mata semua tu lapar mata dia takut tu. Pahir ayah tak mahu cik, tak usah jual lagi lah pukul 9, pukul 10 tu. Oh tak boleh buat cik. Sedap je kalau kita jual awal-awal eh. Oh laku, laku, laku. Pukul cuan, pukul 11 laku nak-nak. Habis mahu cik nak jual laku, jual dulu. Oh tak laku apa, buat tak kosong je, biar tu je beli. Buat peling. Buat peling je beli biar tu. Habis laku. Orang lain jual pukul 1, pukul 2 lepas maya zuhur baru buka, dia dah pukul 11. Allahu akbar. Kena jual puak tak poso. Ah, puak nampak anak bulan dah. Ha tu dia jual juga. Lagu tu lah. Jadi Tuhan bagi kesempatan untuk ibadat, kita lalai dengan Allahu subhanahu. Demi apa tu? Demi cari makan. Demi nak cari duit. Ning Tuhan royak dah ni. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu biarkan diri kamu tu lalai dengan Allah Ta'ala. Kita jangan hidup lelok diri kita sampai kita lalai dengan Tuhan. Sebab apa kita lalai? Sebab kita kejarkan harta. Sebab kita kejar, kita carikan duit pitih sampai kita tak sepenuh wa'amah ibadah dengan Allah Ta'ala. Hari nyata, makcik-makcik.